قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu taala, memperbanyak mengingat mati situ. Masuk pula kita tentang bab memperbanyak mengingatkan mati. Ketahuilah, kata pengarang, bahwasanya memperbanyak mengingat mati itu adalah seperkara yang dituntut oleh agama dan amat digalakkan. Kerana yang demikian itu mengandungi berbagai-bagai faedah yang berguna. Di antaranya, pendek harapan, zuhud di dunia, qanaah atau memadai dengan yang sedikit, cinta kepada akhirat, serta memperbanyak bekal dengan amal dan bakti yang baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min zikri hadhimil lazat, artinya memperbanyakkanlah mengingat-ingat tentang perkara yang menghapuskan kelazatan, iaitu maut. Baik, di antara sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh Allah, yang dipuji oleh syarak, oleh agama, dipuji oleh Nabi, iaitulah ingat mati. Ingat ni maknanya ingat, sama ada disebut di dalam hati ataupun sebut pada lidah. Nah, dipanggil zikir. Az-zikru maknanya ingat ataupun sebut. Sebut dalam hati, mulut tak kata apa, dipanggil ingat juga. Atau sebut di mulut supaya ingat di dalam hati. Kenapa suruh ingat mati? Kerana benda yang kita akan buat, moleklah kita peringat. Nah, macam esok kita nak bawa satu benda, kita suruh orang peringat kita. Tolong peringat ke aku takut tak ingat bawa kan. Jadi molek tak tolong peringat. Pasal benda tu kita akan bawa esok. Tapi kalau benda tu kita bawa dah kemarin, esok kita peringat tak? Dah kita bawa dah. Gitu juga kita nak pergi satu tempat, ingat tu esok tu rumah aku kenduri tu, kan awak tak ingat tu. Maka esok rupanya rumah dia kenduri, orang beri ingat, maka ingat tu adalah baik. Tapi kalau kenduri ingat tu, kalau awak tak ingat tu, minggu lepas kenduri rumah aku. Guanip cakap gitu. Dia suruh peringat, hak minggu lepas dah. Boleh tak? Sia-sia dah. Pasal kita tak akan pergi dah. Begitu juga dengan mati. Maka mati kita adalah esok lah. Nampak? Pianu panggil esok lusa. Nah, esok lusa. Esok-esok sungguh. Esok lusa ni maknanya benda hak selepas daripada zaman kita bercakap-cakap. Sekarang kita bercakap-cakap pukul 8.20 malam. Nah, lepas pada 8.20 tu orang panggil esok lusa. Nah, esok lusa mati lah. Esok lusa ni, esok lusa tu lepas pada ni lah. Mulalah. Esok-esok lah. Esok tu bukan mana esok tu hari Selasa. Selepas daripada ni. Jadi kita tak tahu. Kita mati tu lepas pada ni ke, dekat ataupun jauh. Yang pasti, kita akan mati. Bila akan mati, molek ingat dulu. Apa dia faedah? Bila ingat kepada mati, jenayah berkurangan. Nampak? Kalau hak rasuah, jadi tak rasuah. Hak banyak rasuah, jadi kurang rasuah. Hak tak semayang, jadi nak semayang. Hak kurang berzikir, jadi banyak berzikir. Hak banyak dosa, jadi berasa nak taubat. Kalau hak nak curi, jadi berasa tak pun curi. Hak tengah berlomba motor, tengok mayat. Member 200 golek, dah lekat celah ring tiela. Tak jadi nak berlomba. Faham? Batu Nabi kata, aksiru, perbanyakkan oleh kamu min zikri hadimil lazat, daripada mengingatkan akan benda yang memotong atau memadamkan keseronokan. Tak ada lah. Kalau bak seronok, memang manusia suka. Buat mari golongan mana pun yang memang berahi seronok, seronok. Bangsa mana pun. Start daripada kutub utara sampai kutub selatan, semua umat, semua bangsa, dia berahi seronok. Faham? Benda yang seronok. Sebab tu sifat kita dalam dunia ni dia dua. Seronok lawannya, berduka cita. Faham? Kaya lawannya, miskin. Sehat lawannya,
sakit. Nah, jadi hak lawan ni kita nak hak lawan lek, kena hak dak lek. Neh? Fitrah dah. Semua nak seronok. Buat marilah benda-benda apa pun. Neh? Sesuai dengan hati manusia, seronok. Sebab tu ada orang seronok dengan lagu, seronok dengan muzik, ada orang seronok dengan suara burung titik. Nah, lagu tak mana dia, tapi suara burung titik, oh, nitik dia, oi. Tak, tak, tak. Tak. Kita win CD Siti Nurhaliza hak baru 10 lagu. Oh, tak ada. Nah, tak ayang ni. Neh? Ha, dengar burung titik tu 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 tu. Tu. Hon, lacong tu nerak tahu tu. Tak. Ada seronok ni suara burung titik. Ada seronok dengan main papa bawa maidan. Nah, maidan sekali makan tiga. Ho, oh, tiga kali makan bos. Eh. Oh, gosok tangan gini. Nah, ha. Kita ajak pergi makan si winyo, pergi makan hop sadak. Bo, dia sedap makan buah jang ni. Neh, ada keseronokan memang ada di mana-mana. Faham? Maka agama Islam tidak memotong ataupun menghalang keseronokan kerana jiwa manusia suka pada benda yang menggembirakan hati dia. Maka diturunkan para nabi, para rasul dan kitab-kitab daripada langit untuk mengawal keseronokan manusia. Nak, ha, jadi mau nak main boleh, siapa masih semayang. Neh, ha, ha, kalau nak berlari, nak bersokan, jangan buka aurat. Nak, ha, seronok nak main bola dua pendek, tak ting tak ting. Nak, ha, macam orang kapi. Tak kena lah gitu. Jadi biar ada hukum dalam sukan. Nah, ha, mana dalam main bola pun ingat kemati juga. Apa? Tutup aurat. Ya kalau kalau panjang tak nak main bola. Hang, kita wakil ni kita wakil kampung kita. Ha. Tak ah main lawan panjang. Allah wakil kampung je tu. Tengok tu. Kelak Jerman tak tengok. Musim sejuk akan lawan panjang dah pendek. Lawan panjang ni ada berapa seorang? 20 juta euro. Nah, mau main kapung ke? Nah, neh, sekapung tak apa sejuta. Neh, jadi hukum sebenarnya sesuai dengan pergerakan, dengan hobi, dengan amalan dan kerja-kerja manusia ke sana kemari. Tak ada benda yang tak sesuai. Nah, maka yang paling-paling memadam ataupun menghilangkan keseronokan walaupun sementara iaitulah kematian. Dia Nabi kata aksiru, perbanyakkan. Sebab apa Nabi tak kata aksir dengan apa benda benda mufrad. Nabi kata dengan jamak aksiru, perbanyakkan oleh kamu semua sebab ramai orang tak ingat mati. Bukan seorang dua. Ha, kalau seorang dua dia duduk ingat ke akhirat, ramai sangat duk ingat ke akhirat, maka Nabi kata aksir nilah. Nah, ha, dia kata ulama aksiru, perbanyakkanlah kamu semua. Kerana jamak sini menunjukkan ramai sangat yang tak ingat mati. Neh. Nabi dah kata pun maut. Nabi kata aksiru min hazimil lazat. Perbanyakkanlah sebut benda yang memotong keseronokan. Apa benda? Iaitu dah mati. Hak lain kurang. Kurang dia panggil hazimil lazat ni kalau bahasa budak-budak dipanggil potong sting. Terap. Ha, potong sting dia panggil. Bahasa kapung. Nak. Ha. Kalau kita tengah sedap main. Nak. Ha. Tengah sedap main bola. Tengah sedap main dang apa semua. Nak. Ha. Kita pun kabar. Pok darah mu beban. Berakhir main dang. Dia berhenti tak? Tak. Makan tiga pulak. Nampak? Dia tengah main dang. Kawan dia mari duduk. Mari mandi tengok-tengok belang-belang. Tengok belang-belang golok. Belakang dia kata, pot darah mu marah dengan kamu. Mu beri main dang. Adakah dia pun berhenti main balik? Berhenti tak? Tak. Tengah bawa orang puang. Faham? Duduk minum air di hotel pun semua tak? Bunga tengah se. Minum air segelah. Dua straw. Sudu se. Nampak? Mu sengok, aku sengok. Mu sengok, aku sengok. Awek baru jumpa. Faham? Kawan dia kata, mu boleh awek baru pulak. Tahu ini mu ni marah. Adakah dia ambil adik awek ni?
dok, ah ya lah, gitu. Paham? Ah gitu. Tapi kalau bak mati, jeng, potong sting. Paham tak? Paham, belum bermutun, negak tu ni. Tengok ke bawah hendai, mata duduk tak sekok ni. Paham tak? Dah tidak angin, cabut mata pun tak sekok. Nah, kena raga galik atas tu. Baru siapa tengok mayat dia. Orang nombor satu ni, depan kali. Pada kat celah ring, tubuh duduk tayalang. Kaki duduk jumpa ke sebelah hilang. Faham tak? Tepi tu ada kakak otok dengan purung. Adakah dia beramba pulak? Doa tu panggil hazimil lazak, kematian. Faham tak? Kafar bil mauti wa'izah. Memadalah sepatutnya kematian itu menjadi pengajaran. Doa. Dia beramba pulak, esok lusa pulak hari ni. Doa. Lepak wakah. Ha? Nak, dengung amal-amal gitu lah. Ganyang-ganyang untuk itu lah. Faham? Dok beramba dah. Mem. Dia kakak otok ni, bola supik. Faham? Bila tengok kematian itu. Nah, apa saja pun itu. Nisyak ke minum arok ke, nak ajak mana ni, nak ajak disco. Faham? Nak pergi disco, pergi park, sebuah kereta park orang. Awet dua, balok dua. Nah, turun nak pergi disco, kak puan turun, tak tengok ke kanan, sapu di kereta. Putus dua banyak. Faham? Kak hero dua boyfriend dua orang ni, pergi disco pula ke dok? Mana tu? Dok lah. Dok sedap duduk main tengok, mati depan muka dia. Betul tak? Itu pun hazimil lazat. Faham? Leceh lah. Eh? Kalau dia insah pun insah lah. Tapi kalau malam tu, memang dok joget dah. Yang siapa? Girlfriend. Langgau di kereta, mampu keras tu. Cokeng kaki-kaki. Nak? Dia dok seronok main gitu. Dah? Li, bawa kau puan malam. Faham tak? Duduk bawa getok waka, ngelori pasir turun ke belakang. Nak, awet, baru jumpa. Mana kan apa, hujan lebat. Nak, tutup naik cermin apa semua. Ho, pasang lagu Careless Whisper. Nak. Tu tak, aircon buka habis, maksimum pukul 2 pagi. Hujan yang lebat. Awet pakai skirt. Akak sikit je nampak lu dua ladang. Nak tak? Mana ni? Buat lolo. Buat lolo bukan sungguh. Ha. Kata-kata. Bila tengok peha awet tu, libu kata, haram. Kata itu. Kata tak haram? Tak. Tangan nak pegang setiap ke nak pegang peha? Ha? Pegang setiap ring? Tak pegang setiap ring. Tu kau janggut lebat. Kau janggut dia tiga orang saya cakap banyak kan. Sungguh, fitrah laki-laki betul tak? Tapi bila kita pakai molek, awet pun waktu bik surat Yasin. Yasin. Nampak? Kata botong seti tunggu odol. Nanti pula waktu bik surat Yasin, aku baru nak pegang peha. Nak? Dia cerita bak kematian. Nah, itulah. Ingat kepada kematian, dia boleh membaikkan akhlak kita. Dah banyak, sikit. Batu banyak ziarah orang mati. Ha, kita dah banyak ziarah hak benda hak tak ingat pada kematian. Maka buluk, duri, tunang, temunat tu, waktu tu bagi yang suka. Nah, bagi yang galak tu. Hak bagi yang hazimil lazat, tengok orang mati. Dia dengar tentang kematian, kalau kita tak ada uzur apa-apa, pergi melawat. Nah, Allah tengok rumah besar, mati juga dia. Dengar rumah tu, 360 ribu. 2 tahun baru siap, pintu pagar saja 40 ribu. Pagar tak tahu berapa, pintu pagar saja. Kereta 4 buah, ada sebuah pergi dengan kapal, masuk ke belakang, tak muak ke depan. Nah, eh? Oh, senangnya. Mana tuan rumah? Tu, tutup dengan kain batik lepas. Faham tak? Ambil pengajaran. Nah, tinggal juga. Nak? Orang mandi lagi. Kita tengok mandi tak? Baju kok ni. Potong di Jerman. 14 ribu cabu. Sup ni potong. Atas bawah. Lebih 378 ribu. Kemeja dengan seluar. Cabu. Kasut 16 ribu, 15 ribu. Jangan main jutawang tak? Main macam kasut kedai kasut you macam itu. Faham tak? Kalau kelas jutawang kasut 13 ribu, 11 ribu.
Faham? Kasut saja, tak main 1,000 lebih. Cabu. Nak? Ha. Cicing beliang ni, 100,000 cabu. Jang ni, kongkong, 113,000 greheng. Cabu habis. Nak? Saya kata rolek 6,000. 115,000 cabu jang. Nak? Dah tinggal benda? Itu orang ambil pengajaran dengan kematian. Bukan makna bila kita tengok, kita mati pula lagi esok. Jadi mati terah. Tak? Jadi mana kalau malam esok kita nak curi, tak jadi curi. Faham tak? Ha, kalau malah nak semayang, jadi rajin. Tak rajin banyak, rajin sikit. Neh, kalau ada nak nipu tanah orang minggu depan, tak jadi nak nipu. Ha, tu kelebihan dia. Ha. Cabut. Banyak dah robot, 3 robot baju dia. Ha, kasut dia macam kedai. Atur kasut, orang kaya. Tiba-tiba, buang habis tinggal dia. Dia buang habis. Ha? Tinggal dia dah cabut habis. Orang tengah ni panggil koteng-koteng. Tahu tak? Koteng-koteng maknanya puing yang tak benda. Nampak? Bahasa baku tak sedap. Tanpa seorang benar. Dagak-dagak tu. Ganu tak? Koteng-koteng. Faham tak? Koteng-koteng ada benda. Pak buah kereta koteng-koteng tinggal. Tahu tak? Ada benda. Tengok pengajaran tu. Pak buah kereta dah dalam lenyawlak gitu. Baju 5-6 ribu susuk, kasut 8 macam boleh susuk lelah kerobok. Nak? Ambul nanya mula. Nanya mula. Mari tukar mandi. Nak? Pok mak mandi mayak. Bisa pok mak lah pula. Ambil dia bok je guru. Tak muka. Tak geruk je. Ha, tu pengajaran. Tahu tak? Ha. Ikut giliran. Dari deki. One by one. Nampak? Ha. Sampai masa, out. Sampai masa, out. Tujuan ingat. Sebutlah banyak mana kita sebut pun. 70 ribu sekali. Sehari dia wirik. Lepas pada semayang subuh dia pun ingat. Mati, mati, mati. Aku mati, 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 mati. 70 ribu. Dia tidak akan mati. Lagi tak sampai ajar. Ha. Mati bukan sebab sebut. Mati sebab iza ja'a ajaluhum. La yastakhiru nasa'ah. Wala yastakdimu, kata Allah. Bila datanglah kematian, maka tak boleh undur atau dipercepat walaupun satu saat. Faham? Jadi kita sebut mati adalah faedah yang sangat besar. Kalau kerja makan gaji apa semua, dak khianat, dak rasuah, dak songlat. Kalau jadi pemimpin, dak buat zalim kepada rakyat. Dak main ha, rapah-rapah tanah apa semua. Faham tak? Sebab apa? Sebab ingat kepada mati. Nak? Haa. Dok mandi, mandi, makan mandi, tidur gitu ke? Kasi biasa datuk ni mandi kolam, mandi tak mandi ke ni? Tukang mandi raya hati takkan nak busung lagi kolam renang. Faham tak? Sekaya-kaya rumah dia ada kolam renang. Allah, orang rumah ada kolam renang ni. Belanja untuk kolam renang 5-6 ribu paling kurang sebulan. Haa. Ne? Bukan buat kolam renang. Kolam renang 100 ribu. Nah, 600,000, 700,000 tu kolam renang satu set tu. Hop cek. Kau besar. Nah, hop besar je tu. Belanja tu paling kurang kalau kolam cek budak je 3-4,000 sebulan. Nah, dengan filternya, dengan obatnya, dengan airnya, dengan apinya. Nah. Mati dah di kolam renang. Nah, walaupun mu ada kolam renang, mu tangsri, adakah mati buat di kolam renang? Bini dia kata, dah gini ada dia, ada kolam renang. Dia tak berakhir mandi air-air cucuk gini. Dia mandi swimming pool sama. Boleh tak pergi kolam belakang rumah? Dia berakhir main papan gelosor. Awak naik tak gelosor mayat, senyum. Bong, tutup tu. Nak buat gitu? Orang tak buat. Nyaknya ke mayat? Ke nak buat atas pering ke mayat? Dong. Mr. Bean. Nak cucuk dengan air gitu. Cucuk dengan air. Nak. Air dia air sirap. Tak. Rosak. Tak agak. Tokak Ali. Tak. Air payah gitu. Air, hak payah bagi basuh kucing. Tak kucing. Tak ayam. Hak tu lah. Hak tu basuh tang seri. Faham? Hak tu pengajaran. Ha. Ini ingat. Tambah mati. Mati. Nak mati. Tak mati. Gua ni pula tambah mati-mati. Tambah mati. Siapa masa tetap mati. Waktu wa inna ilaihi raji'un, kita pasti akan kembali kepada Allah. Kembali ni
Suka rela. Dak. Wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah kamu dibawa balik semula, iaitu dimatikan kamu. Faham? Bukan kita ni yang minta mati, tapi yatawaffakum yang mematikan kamu. Nak rela tak rela, matilah kita. Dah pakai yang mahal-mahal, pakai kain putih je. Itu kematian. Nak, pakai kain putih je. Dah wajib kain putih? Dah wajib. Sunat kain putih. Wa kafinu fiha mautakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunat kamu kapang mayat kamu dalam kain putih. Tahu dah tak sama dengan orang kampung kalau kain putih. Nak dah dia ni jutawan, orang kampung lain lah. Nak kerja jual cendol. Ha, nak kerja nyandak, nak kerja tahan bubu tu tak apa, kain putih. Dan ni orang jota kata takkan kain putih kok. Kain putih je boh. Neh. Eh, kain putih tak ada jahit tepi pun kain kapang, made in China. Faham? Ha, laki 3 lapis, puan 5 lapis. Neh. Ha. Bu kain kapang sudah mandi. Faham? Tutup se bubuh pula air wangi, tutup se selapis bubuh air wangi pula. Nak. Ha. Rambu wanginya banyak apa, apa ada disko lah kubur. Kan. Untuk orang hidup tak mencium busuk mayat. Orang pun tak ngopak ke dia. Pah dalam tu tak ada masalah dah. Tepat busuk, pecah perut dan sebagainya. Nak. Ha. Oh jangan jangan main pakaian dia kalau masih hidup. Nak. Dak shopping, dak main shopping dengung. Dak got cetong. Faham? Ha. Tapi bila mati pun dak shopping. Nak tangan kain putih saja. Dah lah dah jahit pakai siek. Kalau jahit ke tangki, mari tukang mandi mayat ambil kain kapang. Rau siek. Ukur di tekok, rau siek. Nak tutup-tutup dak padah, tebuk wak ajum Melayu. Faham? Tak ada lok ngeruti, rak. Masuk all cut sikit. Rek pun situ. Aduh. Celuh dong lain tak ada. Nah, itulah pakaian orang yang mati. Kain kapang. Nah, cerita pakai kain kapang. Esok, pagi minum air sekali kedai. Dah tekok-tekok dah jahit pakai buti bodoh buat bulat gitu. Nah. Ha. Oh, masih hidup. Kena jahit molek dah. Kalau kapang ni, tikang lahir ni. Nah. Ujung-ujung baju ni kena ada sulang. Kalau tak sulang, gatal tangan. Sulang. Nak, kena ada render pula. Neh, kena jahit tepi. Neh. Ha. Tapi bila mayat, itulah kejadian. Maka sudah cukup menjadi pengajaran bagi orang yang memerhatikan. Tu pun orang yang ulul albab. Hak ada hati peruk. Hak hati peruk buta tak jadi apa. Kenapa? Innal rabi. Sesungguhnya orang yang bodoh la yudrikuhu walau tuliat al-Taurat wal Injil. Orang bodoh dah akan ambil faedah apa-apa sekalipun dibaca khatam kitab Taurat dan kitab Injil di depan muka dia. Tak usah kata baca sebaris pesanan. Khatam kitab Injil, khatam kitab Taurat, beri tazkirah ke dia, tak dia apa. Pasal apa? Innal rabi ni bahasa bodoh. Orang yang tak ada hati peruk. Tak? Ha. Kita tak mau jadi orang bodoh. Ya? Kita nak jadi orang cerdik. Nampak? Orang cerdik lagu mana? Mengambil pengajaran. Walau bi kalimatin wahidah. Walaupun dengan satu kalimah, kita sudah mengambil pengajaran. Nak? Ha. Bila dengan dengar kematian, maka kita rasa nak menderma. Dengar kematian menerasa kita nak bersedekah. Kalau hak ketekuk jadi tak ketekuk. Batu orang yang ketekuk tu orang yang tidak ingat kepada mati. Garanti dah. Sebab kematian tidak ada lagi orang boleh tolong. Waris-waris dan sebagainya. Melainkan dengan amalan. Di antara amalan yang meneman mayat di dalam kubur. Tidak sunyi, tidak kesi. Iaitulah sedekah derma. Faham? Ha, jadi dalam orang yang sayang kita benda, memang dia kesunyian di dalam barzah. Kita nak sunyi ke tak? Tak buang. Kita balik dia, nak balik di rumah mana tengok bini kita tak ada apa semua, sunyi biasa. Padahal balik store ya, rumah mak dia. Tak esok mari mula. Nak nengung kita duduk. Nah, kalau ada rumah bini buat teman cakap malam ni tak ada, sunyi tak?
Sunyi dah. Ni tak ada sama-sama dalam kubur. Tu orang tanam zaman Tok Kenali 70 tahun dah dalam kubur. Orang zaman Puteri Halipo 600 tahun dah tanam dalam kubur. Betul tak? Orang zaman Rasulullah 1500 tahun dah. Orang zaman Nabi Musa dah kubur 5000 tahun dah. Nah, Allah main 1000 tahun tak ada orang teman, neh. Ha, maka sedekah, sedekah, derma, derma, derma. Nah. Ha. Berak sudah kapal apa semua, mayang-mayang. Nah, mayang-mayang lah pula, neh. Juta orang mati orang mayang juga dah dia mayang orang Islam. Nah, barulah dia mari sejik. Baru hari sejik. Masih hidup pada projek je. Ha. Malam esok ni, sejik benang merah ni, ada Tok Guru mari tu daripada Kuala Lumpur tu. Baca tafsir. Eh, malam esok tak boleh kita naik, kita pergi Johor, ada projek. Dua malam lusa, ustaz daripada Kedah mari. Tazkirah. Nak? Ha. Bak tasawuf. Lusa tak boleh kita naik Kuala Lumpur. Daripada Johor naik Kuala Lumpur pula. Nak kita tengok site. Banyak kerja ni. Dah bila boleh marinya? Mampu kerah bahan tanah jilat cok, bola kotak, buat mari sejik. Betul tak? Haa dah. Tu baru mari sejik. Haa. Hidup, banyak projek. Banyak hal. Sibuk. InsyaAllah. Tengok dulu lah. Kalau tak ada kerja, kita giah. Dah boleh janji lagi. Banyak rasa tu. Dah bila boleh mari hak sahih? Mampu keras bahan tanah. Jelan cot. Betul tak? Ada? Baru keti bahasa. Nah. Dia tengok tu mari sejik mari. Mata tak ada mari. Mari sejik. Mari masa mana? Tak ada pun kuliah malam. Aku pergi kuliah kerja malam tak ada. Mereka tidak ada mari sejik. Eh, ada mari. Tak mari. Masa. Masa mana aku main asak tak? Mereka balik dia. Maya-maya, mampu dah. Oh. Faham lagi ya? Nah, dah. Dah kita nak itu. Bola katak bawa hari sejik. Nah. Dah lah hari sekali. Tama-tama kali. Duduk depan kali pula. Dah mau baru mari. Duduk belakang lah. Duduk lah katak depan. Ha, maya-maya. Ha. Siap mandi semayang apa semua. Masuklah kanda. Nah. Naik dah bubuh atas bau orang. Bubuh atas kepala bau kan? Nak, takkan jambeng gini banyak. Tak, macam beriskih. Neh, bubuh atas kepala bau. Nabi kata dalam sebuah hadis, "Iza wudi'atil janazatu fi a'naqihim." Apabila diangkat dan diletakkan mayat di atas belakang-belakang mereka yang memikul keranda. Nampak? In kana salihatan, jikalau mayat itu orang yang baik dalam kehidupan di dunia ni, dia orang jaga sembahyang ni, jaga puasanya, orang berzakat, orang suka bersedekah, suka dengar, suka pada ulama, tak suka buat benda-benda yang jahat, maka qalat, mayat itu akan berkata, qaddimuni, cepat bawa aku ke kubur. Mayat berkata-kata. Nak, kalau mayat orang soleh. Neh, masa mana cakap? Masa letak atas pada bau nak buat pergi kubur. Hang. Kalau awak mari ngebeng lah masa nak akak buat pergi kubur. Hang. Wa in kana ghairu zalik, jika mayat itu tidak baik. Dia mayat ni orang dok semayang. Kaki togok arok, kaki pe kuda. Dak rajin jijak tangis sejik tangis surah. Sibuk cari makan darah pagi petang sampai dak dang nak tunai kewajipan akhirat. Nah, atau orang zalim, atau jenis bahang piti rakyat, atau tipu piti orang ramai. Neh, banyaklah dosanya. Maka qala, dia akan berkata, ya wailati, celaka sudah aku hari ini. Padanglah aku hari ini. Aina tazhabu bi? Kemana kamu nak bawa aku pergi? Bertepik menolong di dalam keranda. Di atas usungan. Wayasma'u sautah. Dan mendengar akan suara mayat itu menjerit. Kullu syait. Oleh segala-galanya. Illal insan.
melainkan manusia tak dengar. Nampak? Wa fi riwayati illa saqalain, melainkan jin dan manusia tak dengar. Bila akak buat tarau, mayat tu kata, "Nak pergi mana ni? Wak pergi mana aku ni? Ha, nak pergi mana padang roh, padang roh penyakit ni. Berat nanah dah hari ni, celaka dah hari ni. Nak pergi mana ni?" Ha, serema datang dengar belaka. Kucing duduk kat keranda dengar, ikan pelawa hang dengar, burung titik dalam sarang dengar, kambing dalam gok dengar. Nah, kita lalu kok upuk-upuk dengar, burung pun dengar, semut kengga pun dengar, semut ketung pun dengar juga. Semua dengar. Nabi kata, bukan kita reka. Faham? Nabi yang kata, wa yasma'u sautaha, mendengar suaranya. Kullu syai, segala-galanya dengar. Illa insan, melainkan manusia tak dengar. Walau sami'a, dan jikalau orang yang pikul kanda itu dengar, la sa'iqa, niscaya mereka akan pengsan semua sekali. Betul tak? Memang ha? Kalau kita akak botah kanda, botah bau, mayat bunyi, oi, kita nak, oi. Kita pikul tak? Tohok terus, lari gitu. Pening lah, abau-abau. Nah, mujur kita tak dengar, tidak ada mayat buat pergi kubur. Dah main tepik emang dah latar. Nah, ha, jadi sebenarnya mayat bersuara. Faham? Kalau hok baik, qaddimu ni, cepat bawa aku ke tempat yang selayak, iaitu alam barzah. Kerana orang soleh janjiannya raghdatun min riyalil jannah, sebut dalam hadis. Satu tamang daripada tamang-tamang surga. Nampak? Ha. Kalau orang jahat, kubur tu adalah hufratun min hufarina, satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Sebab tu dia kata, ya wailati, binasa sudah aku hari ini. Nak? Ha. Naik atas baru orang buk dalam kotak je. Dah kanda benda cengat. Kan. Merawang. Kan. Jati. Tak juga. Dah kayu dia. Kayu dia kanda. Ha? Mu tengok surah tu. Surah pakar. Tambung kanda tepi tu lah. Kayu dia je bang. Kayu binjak? Kayu deriang? Dah apalah. Dah apalah. Tapi bukanlah kayu mahal. Kayu cengah. Kayu segawa. Kayu jati bukan. Faham? Ambo pula kayu gini kan. Dia doktor-doktor kan. Nah. Dah kereta tu pak buah. Tu Daimler. Oh tu Jaguar. Ha? Dah tak naik. Oh tu berabus. Payoh nak sebut. Tak. Naik tanda kayu ke? Apa tanu? Ha, mayak. Ha, tu bek kau sangruh. Tu bek pada mayak itu. Bagi lagi sekubur. Oh, gitu. Tak. Tu bek kau berabuh. Nah, kali tak akhir. Dah boleh dah. Oh tu bagian dunia. Mu mampu kerah dah. Nah, itu pengajaran. Tu hak kaya dah kita. Hak bakal orang dekat buruk. Endah sengit. Pelik cabut bola raga, datang pakai ketah, tak mau sujud pada Allah. Allah, saya cakap banyak. Eh? Tak, hak kaya je. Tuan-tuan kata hak, hak miskin. Haa, sebab itulah. Hadimil lazat, memang kita tak seronok. Kalau kita dah, maknanya ingat kematian. Dah tak seronok, dah kan Nabi sebut, Nabi pun suka pada keseronokan. Bukan tak seronok langsung. Makna janganlah happy semua. Ingat etik tentang kematian. Batu orang reka kereta lomba yang paling laju sekalipun. Formula 1 kan? Nak? Ha. Top speed 370 km sejam. Purata 310 dalam perlombaan. Dia buat break tau. Buat kau break. Break tu kematian lah. Ingat mati. Dia tak buat laju saja. Dia buat break etik. Kalau laju lagi, kalau sprint test, bakal belong belakang. Nah, maknanya main-main tapi ada break. Laju mana pun pelomba kereta dia ada kat dia break. Dia break kau. Maknanya laju mana kita cari ke dunia, kita berhibur, kita berseronok, ada ingat ke mati etek. Ada break etek. Kalau seterik tak ada break, masuk dalam gaung. Betul tak? Main sama. Seorang artis di telefon kita, kita tak mahu sebut nama dia. Pasal banyak sangat dia kata dosa dia. Dengan minum haraknya, dengan berjudinya, dengan berzinanya. Tak, cukup lekat. Tak semayang. Nak. Ha. Dia kata tak ada benda. Mana lara-lara habis-habis jahat, tak ada benda. Nak. Ha. Arti-arti lain tu ada juga semayang. Dia tak ada terus semayang. Semayang tak ada. Kira minum harak, berjudi.
Bergalak, nyanyi, joget, pancing, birthday, clubbing. Faham tak? Itu hidup dia. Mayang, tak ada. Tuhan, tak pernah fikir. Nah, piti, ada sama. Akhirnya dia kata rasa kosong. Hidupnya kosong. Bila dia ramah, dia rasa ramah. Sukalah. Masih clubbing, masih masuk dalam kelab. Masih ada pansi, ada birthday ramah-ramah. Kawan-kawan arti mari. Memang seronok. Dah balik di rumah, takkan kawan ikut belakang. Dua bah duduklah bilik dia. Betul tak? Dia duduk seorang pula. Masa tu dia nengung seorang. Masa tu dia kata diri dia kosong. Hidup dia kosong. Maka dia mulakan dengan solat. Faham tak? Bila bersolat, baru dia rasa ada pengisian di dalam kehidupan dia. Nah, dan semakin hari semakin kurang daripada benda-benda yang jahat. Alhamdulillah. Nah, ni obat dia tak ada lah. Obat dia akhirat belaka. Maka akhirat nak datang kepada kita oleh para nabi dengan agama. Agama suruh kita beramal untuk akhirat. Agama suruh kita ingat mati untuk akhirat. Agama suruh kita tak minum arak untuk akhirat. Agama suruh kita cari dunia yang halal semua untuk akhirat. Kerana kita datang daripada syurga, nak balik semula kepada syurga juga. Kita tak mahu salah balik, salah rumah, alu balik lagi. Nak, salah rumah bawah ni, jemerang jatuh bawah ni. Nampak? Dipanggil go to hell. Begitu juga lah Rasulullah ketika bangun daripada malam sering menyebut ja'al maut bima fihi ja'atir radifah tatba'uha radifah. Artinya telah tiba maut dengan segala kehebatannya. Telah tiba masanya sengkekala yang diikuti pula dengan janji kebangkitan. Nabi baca ayat ni, ja'al mautu bima fi, telah datang kematian. Kita ni ada dua nyawa. Yang pertama sekali dulu kita mati, dihidupkan kita. Kemudian kita akan mati pula macam ni. Dan dihidupkan kali yang kedua. Nampak? Allah sebut dalam Quran, wa annallaha yab'asu man fil kubur. Dan sesungguhnya Allah pasti akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Nah, sekarang ni kita bangkit ni daripada hidup yang pertama. Kita ada dua lagi, mati lepas tu hidup sekali lagi. Tok ayah nenek kita tu dia ada seri, dia ada hidup lagi. Pasal dia mati dah. Nah. Sehebat mana pun kalau mati habislah kehebatan. Maka kita yang paling hebat sekarang. Kenapa? Kerana kita masih hidup. Nah, bila kita masih hidup, kita boleh buat tak benda-benda yang boleh beri manfaat kepada kita lepas pada kita mati? Boleh tak? Kita pergi kubur, kita tengok ada mayat mengaji. Allah sebut dalam Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bila manusia itu mati, dia tak boleh beramal apa lagi. Kalau orang lain tolong amalkan, alhamdulillah. Anak dia tolong sedekah, alhamdulillah. Anak dia tolong derma, niat ayah, alhamdulillah. Anak dia ada buat wakaf apa semua, niat kaya, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, hak dia sajalah. Tapi dia mati dah, ada. Dah kita mati lagi? Tak lagi. Kita sebut subhanallah. Nabi kata subhanallah tamla'ul mizan. Sekali kita sebut subhanallah, maka penuh satu timbangan di hari kiamat. Wah, hebat tak kita dibandingkan dengan datuk-datuk hak hebat-hebat tapi mati dah. Hebat kita lagi pasal kita hidup lagi. Nah, kita balik lagi dia. Allahumma salli ala Muhammad. 10 dosa kita hilang. Orang mati, dah dia kata dah. Nah, kalau anak duduk kubur ayah, alhamdulillah. Tapi sekarang ada anak duduk kubur ayah? Tak ada. Walaupun dia lalu ke kubur hari-hari pergi kerja, dia tak singgah di kubur ayah dia. Kerana dia bukan jenis yang boleh membantu ibu bapa dia lepas pada mati. Dia jenis makan dalam perut anak bini dia sendiri. Dia akan balik rumah bini dia 500 kilo, 80 kilo. Pulau Pinang, bini balik Pulau Pinang. Sebulan 2 kali. Balik rumah bini Johor, sebulan 3 kali. Tapi rumah kubur mak ayah dia depan rumah, dia tak akan pergi. Malaikat, bila keluarnya lagu Selamat Hari Raya, baru dia pergi kubur. Betul tak? Nah, dah. Tak kebidaah belaka. Tunggu raya baru nak pergi kubur. Mak dia kata celaka kau, mu anak aku boleh harap dulu lah. Balik rumah bini mu minggu sekali boleh, minggu 2 kali. Gi jabat pagi petang kata, padahal singgah kubur mak. Ha?
anak kurang hajar dia. Betul tak? Ha, dah. Ke doktor, doktor bangun. Ha. Tak kurang hajar ke situ. Mak dia mengandung ke dia, beranak ke dia, padahal lagi kubur mak dia. Lain jauh, kubur mak dia di Singapura, kubur mak dia di Pulau Pinang. No, depan surat, depan sejik, depan rumah. Lagi. Ha, tadi dia boleh pergi projek, kerja, KA, main, makan angin. Nah, dia meninggalkan kubur ibu bapa dia. Nah, hanya bagi anak bulu betul. Padahal singgah sebetul, bukan wajib jarak kubur. Tapi mak ayah kita, dia yang beranak kita kan? Ayah kita yang susah untuk membesarkan kita kan? Apa salah kita singgah? Kejap. Balik daripada ofis singgah kejap. Assalamualaikum ya abi wa ya ummi. Salam sejahtera atas kamu wahai bapakku, wahai ibuku. Allah maafillahuma warhamhuma. Nampak umpama. Ya Allah ampunkan dosa dua ibu bapakku. Nak kasihanilah kedua ibu bapakku. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak ada masalah dah. Ini anak yang membalas budi. Tapi ada kita buat. Dah. Pandai kita dengar angguk ah. Angguk. Tapi bukan sejik ni. Nek, sejik lain. Bila lagi? Nak maka kita dah layak dah bila mak ayah tok nenek kita mati sampai naik gok katok duduk atas batu nisan maka kita mati gigi gitu jugaklah anak kita buat betul tak ada kita nak kita mati gigi orang mari ngaji kubur kita mari baca doa kita nak tak ada mana nak kubur kita mati orang atas sekali patu dak gigi ha di rumah atas dunia duduk seorang sunyi padahal aku buka nyala. Air ada, tali besing ada, sunyi dah. Dalam ni ada tali besing. Astaga, lagu bau. Dah raya baru pergi. Mak ayah nak pergi kubur. Raya-raya pergi kubur. Oh, pergi kubur belakang. Nak, anak kerja Pulau Pinang balik, awak duduk di Pasir Gudang balik, awak jadi cikgu di Batak ni. Allah, Bintulu pun balik. Nak Kuala Pahang jadi JKK. Balik habis. Balik. Bila balik, petang nak raya. Dah balik nak raya. Nak? Mak kata ingat je. Tang ni ke berbelakang lah. Tengok ayah kamu tu. Pergi lah nak. Baru air sebotol. Jiru. Ketuk. Oh, kena kau hebat tu. Nak? Biasa hebat tu. Setahun sekali pergi kubur ayah tu. Kepemuk pun hebat. Nah, ayahmu tu di dalam keadaan susah. Al-mayyitu fil qabri kal gharikil mughawis. Orang yang berada di alam barzah seperti orang yang sedang lemas di dalam lautan. Nah, ayah kata tolong. Anak dah pergi sekarang. Tak apa ayah, kita pergi raya tak lepas pula. Itulah hakikat. Nah, kan Nabi suruh ziarah kan untuk ingat kepada mati se. Untuk tolong. Ya, berdoa, beristighfar untuk menghuni kubur. Fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Maka tolong ziarahlah kubur. Kerana dia mengingatkan kepada akhirat. Ha. Telah tiba masanya sengkakala. Sengkakala ni satu alat tiupan yang ditiup oleh malaikat Israfil. Lagu mana rupa? Wallahu a'lam. Tak payah balah. Cuma keakidah kita wajib percaya dan yakin akan ditiup sangkakala kerana disebut dalam Quran dan hadis. Nah, hak tu kita kena yakin. Rupa tak payah susah-susah rupa gua ni. Sampai masa ditiup sangkakala. Tiup dua kali. Tiup yang pertama kiamat. Tiup yang kedua bangkitnya manusia di padang mahsyar. Ha. Yang diikuti pula dengan janji kebangkitan. Dia panggil Yaumul Ba'si, hari bangkit. Bangkit ni sekarang ni bangkit Islam bangkit. Kan itu bangkit dari kubur. Faham tak? Yaumul Ba'si bangkit daripada kubur. Bangkit dan bangunlah, bangun kiam, kiamat, hari kiamat. Dia panggil Yaumul Mahsyar juga kerana pada hari itu dihimpunkan pada satu tempat. Dia panggil Yaumul Hisab, pada hari itu dikira segala amalan. Dia panggil juga Yaumul Nadamah, pada hari itu kita menyesal belaka kerana tak ada modal.
Nah, ha, modal dunia ada, modal akhirat ada gok cetong itu. Neh. Ha. Nabi pernah berucap di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi kata 70 ribu daripada umat aku masuk syurga tanpa hisab. Alhamdulillah. Untung 70 ribu orang. Umat Nabi ke sahabat? Umat Nabi bukan sahabat. Umat Nabi, tak kira sahabat aku siapa pun. Daripada zaman Nabi sampai ke kiamat 70 ribu. Istimewa. Nampak? Maka bangun seorang laki-laki kerdil. Benda nama dia. Ha? Ukashah radhiyallahu an. Ya Rasulullah, tolong masukkan aku sama dalam 70 ribu ni boleh tak? Nabi kata, Ukashah masuk dalam 70 ribu. Bangkit pula sahabat lain. Kita nak agak. Tak boleh. Ukashah telah mendahului. Ha? Bahan dia seorang. Ukashah cerdik dia bahan bagi berebu. Berebu benda? Berebu akhirat. Berebu pahala, berebu ganjaran. Nampak? Kita bagai berebu wang isang. Nampak? Ha. 500 riyal. Nengung boleh. Mecak. Mecak. Nampak? 500 riyal. Ayun dia ada turun? Tiga lain. Naik bah. Habis turun. Pakai baju ni. Cikup belakang. Berderu habis. Tinggal kampung lah. Dah makan kedarah bagi tu apa? 500 dah padang. Padang-padang. Tak? 500 lah. Kalau belanja, tahan dalam 14 tahun masa tu belanja. Kalau joli lah. Kalau tak joli, makan sikit-sikit, tahan 1000 tahun. Tak nak buat ke mana. Kalau dia bagi itu, bagi surat Yasin, bagi tak? Kalau bagi kitab sifat 20 hari tu, bagi tak? Kalau bagi sebel, dia. No. Bagi Quran, bagi kitab Yawi. No. Oleh kerana bagi piti. Nah. Ha. Itu lah muka kita, set piti. Tetapi bagi dia Nabi ditanya tentang orang yang pintar. Siapakah dia antara manusia? Maka orang tanya Rasulullah, ramai sangat ni orang duk mengaku dia bijak. Orang ni kata dia pandai. Orang ni kata dia teror sekali. Orang ni kata, hai dia ada master. Hai aku PhD. Bah. Nah, orang ni kata aku 3 universiti. Panggil aku. Buat syarahan. Buat tu jadi tu jadi. Jadi tu jadi ni. Nah, macam-macam orang mengaku bijak. Maka akhirnya Nabi buat satu saja jawapan. Orang yang bijak ialah jawab baginda. Wallahu a'lam. Tiba baca soalan eh. Apa hukum kerajaan pemerintah dibina atas khianat oleh wakil rakyat yang melompat seperti yang berlaku? Hukum melakukan upacara seperti ancok walaupun tanpa niat. Jawabnya, apabila adanya penipuan maka jawatan itu tidak sah. Bila disengajakan maka jadilah jawatan itu haram dan sumber yang didapat juga haram. Kita interview, kita nipu. Nah, dalam surat-surat interview orang lain kita khianat. Biar surat tu tidak sah. Maka jadi surat kita sah, kita pun menanglah dalam interview tu. Kita kerja makan haram. Neh. Ha. Tahu ancak. Ah ha, tahu ancak ni muja hatu lah. Hukumnya tak sengaja kita tak tahu, kita hadir tidak berdosa. Tahu dah orang nak buat benda haram, kita tak boleh libatkan diri. Ha. Sambil-sambil kita beri derma, sambil-sambil kita dengar soalan. Boleh? Setengah jam lagi. Tak lewat saja. Pasal kereta banyak pun. Daripada Dungut, daripada Rata Abang dan Ramad. Banyak dah kereta. Neh? Ingat kedang sampai belum pukul 8. Apakah hukum liwat? Tak ada hukum yang nak tanya. Liwat ke datang lewat? Apa hukum memaksa orang membuat perkara sunat? Tak boleh, salah. Jangan paksa orang buat perkara sunat. Faham? Hak masalah kita nak paksa-paksa ni, orang yang ada kuasa, syarat pertama dan benda tu mungkar. Man ra'a minkum mungkara, syarat pertama jika kamu lihat benda yang mungkar. Nampak? Haa. Fal yughayyir hu biyadi, maka kamu ubah dengan tangan, iaitu kuasa. Kalau benda sunat, jangan sampai baloh. Nak marah korang, dia suruh kawan tu pakai serbang jubah, kawan tu tak ambuh, pakai Melayu juga, tak tegur. Ha, ini bodoh belaka.
Jangan. Nah, benda-benda sunat ni kita anjurkan saja. Nah, kamu kalau duduk saja buat solat duha. Nah, ni benda dok buat solat duha. Malah kawan kamu. Jangan sampai gitu. Benda sunat saja. Nah, kena bijak juga. Nak dakwah ni. Apakah seorang mukmin laki-laki perlu ke masjid? Apakah hukumnya? Memanglah masjid-masjid ni untuk orang beriman. Nah, dia seorang lelaki, dia masjid. Kalau dia seorang wanita, dia lain. Kerana wanita ni, waqarna fi buyutikunna, kata Allah. Dan sebaik-baik wanita lebih banyak duduk di dalam rumahnya. Tidak digalakkan solat berjemaah di masjid. Mereka nak hadir kuliah dan seumpamanya. Maka perempuan pun datang ke masjid. Atau solat hari raya yang datang hadis menganjurkannya. Faham? Ha, jadi orang lelaki ni, dia ke masjid. Jenis tak mari masjid ni, jenis datang. Dah mana kerah sangat tu? Kerah tak kerah dah ulama kata sebut dalam riwayat hadis. Al-mu'minu. Nampak? Himmatuhu ilal masajid. Orang beriman, himmah cita-citanya pergi ke masjid atau surau. Wal baha'imu alal ilal atli wasyurbi. Dan datang pula kepada makan dan minum. Dah tak betul kita kata. Bila kita dah hari hati, orang kata, oh, ngasa. Bila hari hati, oh, tak jadi dengar. Al-mu'minu himmatuhu ilal masajid. Orang yang beriman, himmah dia. Hatinya ingat nak pergi ke masjid. Dia bukan makan darah saja. Faham? Wal baha'imu himmatuha. Dan binatang, lembu, kambing, kubah, bigi-bigi. Nampak? Ayam itik. Itu baha'im dia panggil. Nah, himmatuha. Cita-cita dia, ilal akli wa syurbi. Pagi dubik, petang balik. Benda? Cari makan dan minum. Betul lagi? Ha, apa hati tak apa. Doktor nak tangan mengerapung tak sekok. Boleh tak kita kahwin 4 sekaligus? Aduh. Nak kahwin 4 je bangun orang mana seorang? Ha. Amba jawab ah. Bangun. Kalau ni. Neh, dia tanya hukum. Boleh dah tanya hukum. Tak ada masalah. Hukumnya sah. Neh. Aku nikahkan akan dikau. Wahai jantan. Bin hitam dengan kelabu binti putih. Dengan lijau binti senik. Dengan khetum binti mamak. Dan dengan selema binti potleh. Dengan mas kahwin tiap-tiap seorangnya RM100 tunai. Aku terimalah nikahnya keempat-empat nama yang telah disebut itu dengan mas kahwinnya seperti yang tersebut itu. Faham? Ha. Sah lah. Ada salah. Tapi mu berani tak mu nak pak selalu. Mu nak kahwin dua pun tak berani. Nak? Ha. Ada sini berani? Sekaligus. Kahwin seorang pak ketua kan. Orang lelaki-lelaki memang dia cita-cita nak kahwin ramai. Nak? Ha. Tapi sekadar hanya cita-cita lah. Nah, sebab dia tidak ada keberanian di dalam hatinya. Walaupun tubuh dia besar. Apa? Ropang yang marah sangat tau. Nampak kan? Dia boleh marah ke ropang pasal fitrah. Kalau kita jadi ropang pun kita marah juga tau. Kalau kita jadi ropang, laki kita nak seorang nak kahwin seorang lagi. Kita seronok. Tak kak. Tapi patut boleh dipuji wanita-wanita yang sanggup berpoligami. Nah, ni akan duduk martabak yang tinggi daripada wanita-wanita biasa. Neh, tak usah dengar kata orang. Oh, sanggup. Oh, patukar pakai si laki. Bodoh. Jangan dengar kata orang. Nah, Allah tak marah tak? Allah tak marah. Agama reda tak? Agama reda. Belum dimung. Faham? Batal tak semayang korek hidung? Blok dah. Batal tak semayang korek hidung? Tak batal. Walau puasa pun tak batal. Kerana orang korek hidung ni, dua ni korek ni. Kelopak hidung. Ha tak? Puasa tak batal korek hidung. Yang batal memasukkan suatu ain ke dalam rongga yang batin. Rongga itu terbuka.
Ni rongga terbuka tapi masuk ke batin, batin dalam tu, belakang hidung. Dan mana dia korek hidung pas tinggal gini dah. Faham tak? Kalau korek kat kelopok ni saja ni. Kalau kelopok ni tak batal puasa, tak batal mayang. Kalau kelopok ni nak korek 6 minggu tak apa. Allah. Adakah semua solat sunat boleh saya buat atas motor saya? Semua solat sunat dia nak buat atas motor dia. Jawab dia, mu memang rumah atas motor. Nah, kalau mu memang duduk atas motor, semua makan atas motor, mandi atas motor, itu lain kira. Tapi ukurnya solat sunat di atas kenderaan tanpa menghadap kiblat. Kita nak turun main tang kuatang dengan motor sikap belakang kiblat. Nah, pegang anda. Nah. Tak payah kat tangan, takut rebah pula. Allahu Akbar saja aku solat sunat duha kerana Allah Ta'ala. Ngadak ketik. So. Tak? Pasal solat sunat. Witir pula malam. Gih, balik lagi. Tak? Dah ingat nak mayang witir? Mayang. Siapa dia ketik? Dah ingat mayang witir. Padahal nak galik tak mamang. Tak? Belakang kita ke belakang. So. Pegang tering kereta. Allahu Akbar. Dah kalau duduk sebelah, dah ayah pegang steringnya. Duduk sebelah kan? Allahu Akbar. Nak? Lagi senang. Darah luka saya, tangan saya nitik. Petang tadi cocok kayu. Boleh tak saya solat fardu? Apa tak bolehnya? Mau cari lasang tak? Mau tak mau solat fardu. Jadi sebelum kita semayang, darah itu ada. Wajib kita kena basuh. Kita ambil wududah dan keluar darah, kita basuh, keluar juga. Kalau dia berhenti, keluar dalam semayang pula, sah semayang. Tapi dia keluar sama, taklah dibaruk. Ambil kain sikit, baruk. Nah tak? Bila baruk, kita semayang keluar juga, tidak batal semayang kita. Soalan seterusnya. Imam, makmum. Makmum tiga baris. Kalau makmum yang tengah, barisan kedua kentuk. Nak lari kok mana, nak tubik. Dia lukis gambar. Ni tu imam, makmum. Oh ni ketuk ni. Pakai sokok. Nak tubik kok mana. Siap lukis ni. Siap lukis. Rajin tu. Jawabnya, kata setengah ulama fiqh, jika tidak boleh keluar, hendaklah duduk di situ. Ada satu kau lagi kata pula, kalau dia keluar, semayang itu jadi tak ada dah semayang. Contoh Jumaat, maka dia boleh lalu ke depan orang. Lain pada Jumaat, maka tak wajib berjemaah. Maka salat fardu kena duduk situ. Ada kot kau tu, faham? Jumaat, dia kena tubik. Lalu ke depan orang, dia maaf. Kerana bila tak ada semayang, tak ada jemaah, dah nak buat seorang. Kena buat juga. Maka dia pergi tubik ambil wuduk. Di depan orang. Anak pokok tumbuh di tanah rezak kerajaan. Benihnya hidup. Pokok orang punya. Apakah hukumnya kalau saya ambil anak pokok yang tumbuh di tanah rezak itu untuk saya tanam? Pokok yang julanya terjuntai dalam tanah kita, apakah kita boleh ambil buahnya atau cantah julai? Jawabnya, kalau tanah rezak, tanah inta pokok tu, tubuh pokok, maka pokok itu kita tak tahulah maknanya hak orang, maka boleh kita makan buah dan kita ambil benih ni. Eh? Tapi kalau tanah kerajaan, hak jenis memang cepat orang nanang situ, tak boleh ambil. Umpamanya dalam pagar mardi. Dia ambil khabat dalam bahan unik. Itu tak boleh. Tapi dalam tanah kerajaan yang bukan tempat nanang. Atas di beda. Tak? Atas tanah rezak sungai. Tumbuh pokok. Nek? Dia pun pergi ambil buah. Tak ada masalah. Tapi kalau pokok di rezak sungai, rezak kerajaan tu ada orang mari nanang situ. Dia dah boleh kutip buah. Faham tak? Kemudian julan bawah orang masuk dalam rumah kita. Boleh ambil tak? Memang berlaku khilaf pada pandangan ini. Sebaik-baiknya tak usah ambil lah. Deh, masuk. Pasal kita ni kira masuklah julan, kira getuh. Masuk julan, kira getuh. Kerana ada pandangan yang mengatakan
haram makan buah orang. Dan kemudian kita boleh potong ke tak? Tengok mudarat tak kepada rumah kita? Mudarat kita tak boleh potong, kena suruh tuan dia potong. Bila tuan dia tidak potong, baru kita boleh potong. Soalan seterusnya. Ayam yang berkeliaran tak tahu siapa tuan makan di rumah kita, apakah kita boleh sembelih ayam itu untuk dimakan? Ha, ni cari makan periam mah ya. Jawabnya memang sahih, tidak ada tuan yang punya boleh makan. Dia kira ayam dia. Neh, tapi kalau rumah jiran tahu, jiran tidak apa cara, tak boleh makan. Dan kerugian kotor dan sebagainya tuan ayam kena ganti. Ama dan sebagainya. Nah, kadang-kadang gitulah. Jiran sebenarnya ayam jiran mari telur rumah kita. Nah, bawah tangga kita ketok, dia rumah dia tak ada tangga. Ayam dia berhari bawah tangga. Nah, maka telur hak dia, telur hak tuang ayam juga. Nah, cuma sunat tuang ayam bagi dua telur dengan tuang rumah. Nah, ha. Ni gikabah saja ni telur mu, ayam mu telur bawah rumah tangga aku pergi ambil eh. Nah, mesti bangau kali dia ambil serma. Tak reti bahasa tu. Dah rumah orang kan tinggal, dia nauti, mu nauti. Nah, ha, dia orang jenis dah reti, dia ambil serma. Jenis dah boleh kawan orang kapung. Nah, ha. Semayang berjemaah dapat 27. Semayang seorang dapat se. Atas dasar apa dapat 27? Adakah dapat takbir bersama imam ataupun sahnya betul atau sahnya rapat? Jawabnya ada 27 fadilat kesemuanya telah dibilang oleh ulama-ulama fiqh. Sebab tu disebut dalam kitab-kitab, orang yang buang, orang yang tak ikut satu perkara sunnah atau sunat, dia hilang tinggal 26. Contohnya tidak merapatkan sah, maka dia tak dapat 27 kata ulama, dapat 26. Dia tak menjawab azan, maka tinggal 25. Kemudian dia tak takbir lepas daripada takbir tu era imam, dia buat lambat, dapat 24. Nah, dia tak ucap amin sama dengan imam, 23. Kurang. Umi tak sama dengan imam, dengan makmum lain, 21 tinggal. Faham lagi? Ha. Dia semua sekali ada kelebihan solat berjemaah, 27 tepat. Nah, jadi kita se kita nak buat, tak ada se. Hanya satu golongan umat Islam daripada 77 golongan yang masuk syurga. Adakah baki 72 golongan akan masuk syurga juga akhirnya? Jawabnya tidak. Sebahagian ni juga akan kekal di dalam api neraka. Kerana kesesatan yang 72 ni, ada sesat yang dibangsakan menjadi murtad, ada sesat yang menjadi yang tidak menjadi murtad, iaitu menjadi fasik sahaja. Faham? Ha. Contohnya yang pegang bahawasanya, tak, hanya manusialah yang menentukan nasib kita sendiri. Allah tidak ada kuasa sesuatu pun. Maka ini telah jelas sesatnya dengan atas-atas nama murtad keluar daripada Islam. Tapi masih mengaku umat Muhammad. Atau ada golongan Syiah yang mendakwa patut Sayyidina Ali yang jadi Nabi. Rasulullah ni salah Jibril pergi wahyu. Patut nak pergi ke Sayyidina Ali, salah pergi ke Muhammad. Hak ni juga keluar dari Islam. Padahal masuk 72 golongan dalam api neraka. Tapi kekal dalam neraka kerana menolak ke Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap manusia ada malaikat penjaga. Kenapa mereka tak halal syaitan yang masuk serta mengalir dalam saluran darah manusia terbuk? Ha. Dia kata manusia ni ada malaikat yang jaga. Umpamanya yang jaga penglihatan, yang jaga jantung, yang jaga dan sebagainya. Nah, maka soalan kenapa malaikat ni dia tak marah? Syaitan mari kacau kita manusia tu. Jawabnya, sifat malaikat ni wayah alu namayu marun, mereka hanya melakukan apa yang disuruh saja. Allah tak suruh dia halau syaitan, Allah suruh dia jaga manusia, jaga bahagian darah, jaga bahagian telinga, bahagian pang jatuh, bahagian pedu pang, bahagian jalan malam, bahagian tukang ucap amin kalau kita doa benda-benda, ada bahagian tukang istirpah untuk kita. Nah, jadi dia tak buat tugas tu. Faham? Ha, dia bukan all rounder gitu. Neh. Ha, ikut si kali ikut nak buat belaka. Saya terpijak latar yang kena air kecing lah, tapi sudah kering dan berjalan seluruh rumah. Adakah kaki saya dikira terkena najis jika kaki saya dalam keadaan basah? Apakah hukum jika kaki saya kering? Adakah seluruh rumah saya dikira terkena najis? Air kecing yang kering dok, tapi belum dibasuh, najis ke tidak? Dijawab kali. Tepat tu lah ni tanah latar. Faham?
anak kita cincin atas-latas. Kita nak basuh dah, nak pergi kerja dah. Bang, ambil anak bola kereta. Ni balik karang, nak basuh. Air kecil ni, kita balik karang kering. Panasan kering. Tepat ni najis ke tidak? Ha? Najis. Dia panggil najis dia? Najis aini ke najis hukmi? Najis hukmi. Faham? Tak ada dah ain, maka wajib kena basuh. Nak wajib kena basuh, dia kering. Ambil air sekali dia basuh. Sebab tu bila kering dah, kaki kita basuh, tempat tu tak basuh lagi. Bila kita jirik, dia lekat kaki. Faham? Tapi kalau kaki kita kering, tak ada masalah. Malaikat najis yang dimaaf pada syarak cara pembasuhannya. Bila? Atas latar, tengah rumah. Patutnya air kena mengalir, tapi tengah rumah takkan nak lalu air. Anak, air kecil sikit nak lalu air nak tubik kot nung. Nak, rumah kecil apa? Papan latar rumah besar. Nak lalu kot kapek, kena akak kapek pula. Maka dimaaf pada syarak, ambil kain, lap atas najis. Biar najis lekat di kain, di tisu. Lepas tu tinggal lembak-lembak situ. Lembak-lembak tu tiga kali jiruh dengan air. Faham tak? Biar meratai. Jiruh sekali, ambil dengan kain. Jiruh sekali, ambil dengan kain. Tiga kali. Basah-basah, masih mutan najis. Bila kering dah, dimaaf pada syarak. Lepas tu basah kaki kita jirik atas tu, pada hadap ngalir. Nak? Hukumnya dimaaf. Dak najis dah. Neh? Boleh tak jamak dah kosong solat asar selepas solat jemaah? Boleh? Bah pada solat jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun bangun, qomat solat dan sembahyang asar. Allah, aku sembahyang pada asar jamak dengan jemaah. Kosong. Faham? Jangan jamak takhir. Jamak takdim boleh. Bah main jemaah. Jangan takhir main jemaah buat dalam waktu asar. Ha. Dia kira bang tok-tok-tokak pinjam seorang. Neh. Menyambut rambut dengan rambut palsu adalah haram. Apakah hukum menyambut janggut dengan janggut palsu pula? Masalah sambung janggut ini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram disambung. Maka inilah pendapat yang paling kuat. Ada yang mengatakan tidak haram jika disambung dengan wig yang jenis suci seperti plastik dan bukan daripada benda yang najis seperti rambut pangkai. Walhasilnya kita keluar daripada pandangan yang berbeza. Tak boleh kita sambung rambut kita. Tapi boleh pakai rambut palsu. Faham? Sebut dalam kitab Syarah Muslim, harus orang yang tak ada rambut, pakai rambut palsu. Tapi kalau rambut dia tak ada, dia pakai obat supaya rambut tu lebat, tak ada masalah. Nak? Ha. Rambut palsu boleh pakai. Neh, jangan marah orang pakai rambut palsu. Tak haram pun. Neh, dengan syarat. Neh, yang pertama, taklah benda tu suci. Faham tak? Benda tu suci. Seperti plastik. Nak? Ataupun daripada rambut yang binatang yang disembelih, bulu binatang yang disembelih yang suci. Binatang disembelih benda macam rambut orang. Bulu ayam tak jadi rambut orang. Ha. Buang. Buang mana boleh makan? Haranglah. Ayah saya pernah kahwin dengan wanita X. Oh, wanita X mana pula? Dan mereka dikurniakan beberapa orang anak. Selepas mereka bercerai, wanita X kahwin pula dengan laki-laki Y. Dan mereka juga dikurniakan beberapa orang anak. Saya adalah seorang lelaki. Adakah anak-anak perempuan kepada wanita X bersama lelaki Y merupakan mahram saya atau ajnabi? Ha. Itulah adik-beradik tiri orang panggil. Faham tak? Ayah kita kahwin dengan mak kita. Itulah. Hati dulu. Ha. Ayah kita kahwin dengan mak kita. Boleh anak. Anak tu kita. Faham? Jadi kita dengan ayah kita pakat dia. Anak lah. Ha. Dengan mak kita. Mak kita tu bini ayah kita. Kita anak bini ayah. Ha, kita lah. Ha. Baik. Ayah kita kahwin dengan orang puang seorang. Bukan mak kita. Neh? Neh? Bukan mak kita. Orang puang. Isteri muda. Mokda kita panggil. Nak? Haa, lepas tu ayah kita mati. Mokda kita kahwin dengan orang lelaki lain pula dah. Boleh adik. Itulah adik-beradik tiri. Masih ada mokda tu kahwin dengan ayah kita boleh adik. Adik mok tu lah, pok lain. Tapi dah cerai dengan ayah kita. Ayah kita mati dah. Nak? Dia kahwin dengan orang lain. Maka mokda bukan mok kita. Laki dia bukan ayah kita. Adik-beradik tiri. Haa.
Soalan seteguhnya, saya ini banyak dosa. Dulu banyak tinggal semayang. Bukan muzorah ramah. Macam mana nak qada semayang saya? Boleh kata ampun dengan taubat atau pergi Mekah di sana? Satu rakaat semayang sama dengan 1,000 rakaat. Jawabnya, tidak boleh buat begitu. Sepakat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali wajib kena qada semayang tu. Faham? Yang kata tak wajib qada tu bukan mazhab pak. Neh. Ha, tapi yang mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki wajib kena qada. Hak mu tinggal dalam malah tu. Kalau taubat saja tidak memadai. Faham? Ha, taubat dan qada. Qada lah. Neh. Ha, masuk semayang, masuk sejik, buat 2 rakaat. Jadi qada subuh niat. Jadi tahiyat masjid. Faham? Lepas mayang isa malam-malam tu, belum makan nasi, bahan dulu. Garik, isa, subuh, asar, lohor. Nah, dah balik 20 minit, siap nasi. Makan nasi. Nah. Ha. Sekarang berasa tengah malam gajing bangun, bangun tengah malam. Pukul 1, pukul 2, setengah jam. Kata. Dia panggil tahajud. Nah, autong lah. Ha. Macam mana pula orang mata? Macam mana nak qadha? Bidah tu kuana kira? Oh, banyak mu tinggal ni banyak masalah. Banyak ustaz sebut, banyakkan selawat pada Nabi. Selawat macam mana? Selawat pendek, selawat panjang? Ha, musang ni tanya orang. Jadi Ramadan kalau mu tinggal, mu kena qadha. Fa'iddatun min ayyamin ukhra tu kalau mu beruzur. Uzur pun kena qadha, apatah lagi sengaja tinggal. Maka fa'idatu min ayamin ukhra jugalah. Ha. Maka kalau mu tinggal 10 hari, 1 tahun telah berlalu gandanya, jadi kena bayar fidyah. Dan hari tidak berganda. Kita tinggal bila? Ni tahun 2012. Dia tinggal pada tahun 72. Bermakna 40 tahun dah. Nah, 40 tahun dia tinggal berapa hari? Dia tinggal 1 hari je contoh. Maka kena qadha 1 hari saja. Dah fidyah 40 cupok. Kerana 1 tahun untuk 1 cupok. Dah 40 tahun lakah tak bayar, baru nak kan, baru nak qadha 40 tahun kali sehari 40 cupok. Faham? Tu kalau tinggal sehari. Kalau mu tinggal 14 tahun puasa, 2 tiada panjang. Ha. Orang peruk lah gitu. Siapa suruh muda puasa? Nah. Ha. Soalan seterusnya. Boleh tak saya bila mandi pagi niat mandi wajib sama? Saya tak beradab besar. Lepas mandi pakai baju mayang teru. Ha, dia ni jenis berani mandi wajib. Bini tak ada jadi gangang gitu. Ha. Jadi asal mandi nak mandi wajib. Jawabnya tak disuruh. Bida'ah buat gitu. Nah. Jadi tak payah niat mandi wajib. Bila kita berhadah baru kita mandi wajib. Mandi biasa, mandi taharah kerana sunnah. Untuk bersih, maka Allah yuhibbul mutatahhir. Allah Taala suka orang-orang yang mutatahhirin, orang-orang yang suka bersih. Niat bersih kerana Allah adalah pahala. Tak payah niat akad hadah kerana tidak ada hadah pada badan. Neh. Ha. Saya ada banyak nak soalan nak tanya. Aduh. Kalau makan di restoran, kucing selalu minta makanan kat bawah meja tapi saya selalu tak beri. Apa hukum? Ada hukum tak bagi makanan kat kucing masa tu? Ha, jawabnya tidak berdosa. Tetapi sunat. Kita ikut. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi ini ada contoh terbaik. Rasulullah memberi makan kepada hayawan, kepada budak-budak, kepada siapa saja beri makan. Sehingga Nabi kata tiap binatang yang ada perut, kalau kita beri, dikira sedekah. Biasalah kita masuklah kedai kucing. Nah, kita makan nasi bukuh tu. Tu maknum dia. Dia tengok dah kita buka nasi bukuh. Pala ikan bawah, tokoh duduk lah tu. Nak, dengan telur tu bit luar ni boleh jatuh birah sayur. Nah, banyaknya lauk. Kucing pun bagi akhir. Benda mana Nak sikit ke nak sebukuh? Nak sikit kita dah uri juga, kedekut nak mampu. Faham tak? Ha, jadi kalau siapa yang nak murah rezeki, ada kucing ada datang, beri makan. Biarlah kosi 2 pun tak apa. Sebukuh nasi kita beli dengan ikan bawah apa semua, dengan telur ikan, bagi 2 terus. Orang ni cepat kaya. Faham? Neh, itu cara ni.
Kita tak. Faham tak? Kira nak sombak dalam perut dia saja. Mu binti banyak. Agilah kau cek tak cukup bahan kucing separuh. Modal pula. Paruh lagi tak. Atau sepinggan lagi. Kucing ni bahan buku seru. Tahu tak? Dah bila lagi kita nak jadi orang baik? Tahu tak? Dia jadi orang baik. Ya pula. Kalau muka baik dah ni muka baik. Lekuh lah mampu. Nah. Tengok pada janggut seru. Macam ke bapak tasawuf dah. Dia lekuh lah. Duduk saja bebek mula. Subhanallah. Kucing mari. Rasulullah bukan saja berzikir, hatinya juga murah. Faham? Murah, rezeki, cepat, kaya. Tak caya terang. Faham tak? Murah, rezeki, cepat, kaya. Kalau pergi makan, natang-natang susah. Natang mari kot dapur. Mari. Kalau kita tengok nak kucing dua ekor, kecil siang je. Kalau kita nanok, nanok semula lah. Nak, nanok semula ambil beras tengah cetong, nanok, goreng ikan. Nak, buat sayur-sayur sikit pinggang, pergi makan ke dia. Dalam pinggang, hok lawa sekali. Nak, 600 sepinggang. Kita hincang ke dia molek, siap ngayuh setangang apa semua. Boh ke kucing. Kalau kita buat gitu sekali dalam seumur hidup, kita rugi tak kita? Tak rugi, tapi dia tak minta pun gitu. Dia suruh goreng yang baru. Dia minta sepinggang. Dia minta idang dalam pinggang molek. Dia minta air cuci basuh tangan. Dia minta tisu yang nak lelak mulut. Dia minta hok membaki-baki yang muda habis-habis tu. Celah-celah pinggang lah tau siapa tu. Kita tak apa sikit. Kita lapar sangat. Kita tak ui juga. Bahasa binatang tak reti bahasa. Betul tak? Ha, tu hakikat. Allah atau anak kucing nak uji kita. Faham? Kita ni sayang tak dengan rezeki Allah. Allah tak sayang ke kita, kita sayang ke binatang lain nak beri. Nah, itulah diri kita. Muhasabah lah. Nah, lain dia kata, kita dua kita nak sure kita. Dia lain juga. Nah, dia tengok kucing mai ikut depan tu. Oh, ni wibba. Oh, ni wajah. Oh, ni pun. Minta wajah, sir. Biar tahan kira kita nak wih. Nah. Hei, mari hak mau. Ni tak wih. Tutup itu, degang. Tutup itu. Tengok anak wi makan. Bila tak wi? Ada wi makan ni. Ha, ayo. Nak. Dia nak senang dalam kubur. Dia nak masuk syurga Firdaus. Layak tak? Ayo. Dia nak murah rezeki. Tak layak. Lepas tu. Wi banyak sikit ke dia? Biar murah rezeki kita. Panjang umur. Ha, tu orang cerdik. Nak. Tu tak? Ada kita bila lagi? Layak kucing tu faham maknanya. Kali dia buat lari ikan seka. Tak payah pejuk. Kita buat lagi orang banyak ni. Ha. Betul tak? Ha tak? Kita banyak ni buat salah dalam kehidupan. Dalam bak rezeki. Dalam bak negara. Dia buat lagi sekor. Makanan dia pasal ikan. Kucing makan ikan. Yang peliknya kucing ikan kita tengah siang makan kucing. Baru pelik. Nah. Ha. Kita siang ikan pun semua kita pergi tengok. Sebelum depan pos main mari. Pak dia dapat ambil ikan kembung sekor. Ikan kembung siapa? 15 ribu sekor. Tak dapat. 15 riyal? Tak 8 juga. 5 riyal? Tak juga. Dah berapa? 80 sen sekor. Tahu tak? 80 sen. Sia setengah sekor. Nyata. Seumur-umur hidup ni. Kali buat lagi sekor. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi sedekah. Nabi kata kalau kita tanam tanaman. Dimakan oleh burung. Jadi sedekah bagi tuan pokok. Tahu tak? Dah kali ikan kita buat lagi kucing. Mudah-mudahan. Kafarah dosa aku yang banyak selama ni. Tak, jauh. Tiga beranak sepuluh. Sepuluh, lepak pagar. Ayuh lepak pula keliang. Turun ayuh saja. Kami dekat lekat pagar. Kucing kata, aku lima. Ada berat. Kejauh lah. Kerana piti beribu dalam bank. Kereta tiga buah kejauh kucing. Kata bodoh aku. Biarlah. Sadakah. Nak, bukan. Lain dia buat lari mana peti air batu kau. Tiga ekor kucing, air peti sejuk. Buat lari. Haa, tu lain. Ya, 2,000 lebih kau. Nak. Haa. Buat lari mesin nyong boleh tahan kira. Aduhlah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.